Mereka para ulama mewajibkan ladun untuk idhofah. Mereka mewajibkan ladun untuk idhofah. Wajarah, makanya dia mengejarkan. Ladunkan. Wanadar dan jarang sekali nasbu ghadwatin wanadar ibn dan jarang sekali dari mereka para ulama maksudnya nasbu ghadwatin biha menasabkan ghadwatin dengan pakai ladu. Wanadar ibn dan jarang sekali dari mereka itu nasu godwah menasabkan apa? Godwah biha dengan pakai ladun. Wa ma'amma khalilun biha dan bersama ma'amma katanya sedikit sekali padanya. Wa ma'amma dan ma'amma gitu ya. Sebenarnya ada hubungannya banyak. Wa ma'amma ma' fiha qalilun berarti sukun ya. Wa ma'at dan ma'at itu wa ma'at dan lafaz ma'at itu qalilun fiha ma'at sedikit sekali padanya pada ma'at itu berbunyi ma' berarti sukun. Wa ma'a dan lafaz ma'a qalilun sangat sedikit sekali fiha padanya ma' berbentuk ma' berarti sukun. Wa nukila dan dinukilkan diriwayatkan fathun wa kasrun fathah dan kasrah berarti bunyinya apa? Ma' terus ma' walaupunnya dan ditukil atau diriwayatkan fathun wa kasrun dan fathah dan kasrah. Walaupunnya dan diriwayatkan fathun wa kasrun fathah dan kasrah di sukun di tiap tasil karena ada sukun yang bersambung dengannya. Di sukun ini karena ada sukun di tiap tasil yang bersambung berarti setelahnya sukun maksudnya dibaca fathah dan kasrah karena ada sukun yang bersambung setelahnya. Lanjut inal asnaatil lazimati lil idhafati di antara isim-isim yang wajib untuk idhafah adalah ladun wa ma'a itu lafaz ladun dan fa'amma ada pun lafaz ladun walil ibtida' ghayat zamani wa makan maka menunjukkan ibtida' batas permulaan zaman wa makan waktu atau tempat ghayat zaman ibtida' permulaan ghayat batas zaman wa makan ya batas permulaan waktu atau tempat. Wagal matriyatun inda aksaril alam dan lafaz ladun adalah matriyun ala sukun inda aksaril alam di kalangan mayoritas orang Arab. Kenapa? Li syibhi hadil haram
serupa dengan huruf fi luzum isti'mal wahdi, serupa dari segi apa? Di dalam kepastian menggunakannya dalam satu bentuk waya zafiyatu, yaitu hanya berbentuk zorab saja. Fi luzumi, di dalam kepastian isti'mal wahdi, pemakaian atau satu pemakaian, pemakaian yang satu, dan satu pemakaian wajah sofiyatu, yaitu zorab saja. Wabidatu waya, wabah sofiyatu yaitu zorab, wabidatu waya, dan permulaan atau batas daripada permulaan. Terus kedua alasannya, wa'idami jawazi ikhbari biha, dan tidak boleh untuk mengkhobarkan atau menjadikan khobar dengannya. Ikhbar tidak boleh menjadikan berita dengannya. Wala takhruju, dan tidak keluar anil zarfiyati daripada zarf illa bijadiha bimin, kecuali harus dengan mengejarkannya dengan min. Wawal gadirnya, dan dia itu banyak sekali ibadah. Walilalika wa sallallahu alaihi wa sallam, tidak terdapat dalam Al-Quran illa bimin, kecuali dengan menggunakan min. Kaudin ta'ala syurga ta'ala wa'ilam lahu min ladunna ilman min ladunna. Ini dalil daripada ilmu ladunni itu. Ilmu ladunni dalam bahasa yang lain mauhibah, namanya ilmu mauhibah, ilmu yang didapatkan karena pemberian Allah. Apa belajar lebih dahulu? Ya sebenarnya ada ini mungkin sudah dapat juga dengan ulah dunia itu, cuma belum nampak aja itu ya. Kalau udah ngajar biasa, tiba-tiba ya datang ilmu-ilmu yang sudah kita serap itu datang. Terus ada juga ilmu-ilmu yang tidak pernah kita pelajari muncul. Ulah dunia. Dulu ini waktu masih di Lombok. Ya. Dari Lombok Tengah itu, ke Lombok Timur itu tiap minggu ngajar di teman-teman mahal. Karena waktu itu adik saya yang sekarang di Mekah itu sekolah di mahal. Saya udah selesai, adik saya masuk. Ya, sebagai seorang kakak itu punya tanggung jawab ya, untuk membimbing adiknya. Saya dari Lombok Tengah itu setelah adik saya selesai, saya 4 tahun di mana dan lupa banyak sekali kemudian lagi sholat atau sholat laki perempuan banyak yang ngaji dan terlemah dan pikirnya. Jangan nanti buka pikir. Saya buka waktu itu namanya Anwar Ibn Salik. Kita Anwar Ibn Salik nama kita. Dan karena sebelum saya ngajarkannya, jadi saya mutolaah. Dan ada sebuah ibarat yang sulit sekali untuk dipahami. Tapi bukan berarti kita tidak paham, kita tidak ngajar. Tetap ngajar aja, tapi pas nanti kalau pas sampai sana, ya bisa dan tidak bisa, ya kita katakan ini ibaratnya agak sulit sekali, coba nanti kita tanyakan. Gitu anunya. Jangan dipahami sendiri, dan pemahamannya salah. Jujur aja,
Nah, ini apa ada ibarat yang tidak bisa saya pahami dengan ya mengerahkan seluruh kemampuan untuk menganalisa dalam. Pas pada bab itu, dalam ibarat itu, di sana langsung muncul bagaimana pemahaman daripada kitab yang tadinya sudah tadi udah nanti ini sudah saya tidak akan jelaskan lagi. Itu pemikiran sudah gitu. Ternyata setelah sampai sana, alhamdulillah langsung bisa memahami. Nah, itu namanya ilmu laduni. Rasulullah bersabda, man alama ma ya'lam alama Allah ma lam ya'lam. Siapa saja yang mengajarkan apa yang dia tidak tahu, maka Allah akan mengajarkan kepadanya apa yang tidak dia tahu. Kesudahnya, ya seperti saya mau kira kemarin, majlis seorang guru untuk paling apa. Ini tidak harus dalam ilmu agama aja, tapi dalam ilmu-ilmu yang lain itu juga ada. Banyak orang yang dapat inspirasi mengajar dan dapat itu. Saya tidak harus ilmu agama aja. Dalam redaksi yang lain mengatakan ma'anda, ma'ya. Siapa yang mengamalkan apa yang diketahui, Allahulah ma'ya. Allah akan mengajarkan apa yang dia tidak ketahui. Jadi sudah punya ulama-ulama yang tasawuf itu dari banyak mereka mendapatkan ilmu lagi itu karena pengamalan agama yang luar biasa. Kita tidak tahu. Nah ini jadi yang nampak kekurangan kita di pengamalan. Pengamalannya. Nah, kalau semua ilmu yang artinya pengetahuan dalam artinya yang berbentuk praktik mungkin dilakukan tiba-tiba muncul. Ada orang kadang-kadang berpikir biasa-biasa saja kelihatannya. Jadi kalau berbicara itu cepat apa ya diterima, ditangkap. Dan berbobot apa yang diungkapkannya. Walaupun tidak, artinya teknis pidatonya mungkin biasa-biasa. Tidak terlalu berapi-api maksudnya kan? Tapi perlu, berarti kalau kita mampu berapi-api itu bagus itu, membakar apa? Semangat orang, tidak masalah itu. Ya, kalau bisa berapi-api. Tapi ada yang biasanya saja cara anunya jadi menyampaikannya. Tapi isinya yang berkualitas kadang-kadang. Ya. Tadi sampai mana? Oh, Allah Taala bilang naim. Faqul lana dan firman Allah, "Liyunzir ba'san syadidan illa dhu wa yubashshirul mu'minin." Min ladun, ladun, ini masuk lihat ini. Waqalu ta'ala liunzur ba'asal syahidah min ladun. Waqaisun tu'arruh. Dan Qais di sini, ini tu'arruh. Mengikrohnya. Bunyi kaisun sana bunyi. Hah? Kaisun ya. Membunyi kais gitu. Kaisun itu dari mula. Dan kais dari mula mengikrarnya, membukrokannya. Coba diterima, benar tidak terjemahan yang Faiz itu nama orang? Takabilah orang-orang Faiz. Agak betul, bilang Faiz ya.
Qais ta'ribuha. Ya, orang Qais ya. Saya Qais qabilah. Bagi Arab. Nama minum orang hanya. Wa minu dia dari kerabat Abi Bakr an Asim. Kerabat Abu Bakar dari Asim. Lin daraba san shahidan min ladni menjadi. Lakinnahu akan tetapi askana dar mensukunkan dar wa asyammaha dhamm dan mengismamkannya, mencampurkannya dengan doma. Sukun tapi ismam. Lad sukun. Kemudian kalau ismam dalam qiraat kayak apa ya? Qalu ya abana la taqmanna. Wonong gitu dulunya. Kayak bukan lu. Kalau kita kan bunyikan lu kan? Kan gitu mulutnya itu. Qalu ya abana la taqmanna. Gitu. Enggak bunyi munya gitu itu. Cuma menunjukkan asalnya memang doma sebelumnya. Kan asalnya la taqmanu. Nah. Tapi disukunkan. Nah, supaya diketahui asalnya, jadi ini diismamkan. Nah, mulutnya itu monyong gitu. Bahasa Lombok butuh gitu. Menunjukkan ada doma di sana, jadi itu ada doma. Liun firabaksan syadidan millad nun. Eh, susah kan namanya. Milladnihi dunya dia dulu diismamkan sukunkan tapi dia tidak ladnihi berhenti sebentar ya memunyongkan saja ya milladnihi. Kalau bunyi ku kan gitu ku milladnihi gitu kan dulu anunya qalu ya azana malaka la taqman. Nah gitu itu namanya ismam liyunzara ba'san syadidan milladnihi gitu ya. Askana dar wa asyamaha dhamma. Dia mensukunkan dar dan mengismamkannya atau mencampurkannya dengan dhamma. Mensukunkan dhamma. Ya. Terus qala al-musannif mengatakan wa yahtamilu an yakuna minhu qawluhu dan mengandung kemungkinan di antaranya qawluhu. Contohnya ya. Ungkapan seorang penyair dan tantang itu wiraku di suhairi tidak cocok bila duri suhairi lalu suhairi kurang cocok intinya di mana? Min ladunni. Kemudian wayajru ma waliya ladun bil yutabati. Wayajru dan dijarakan ma afa yang waliya mengirimi ladun bil yutabati dengan sebab yutabati. Illa utwatan kecuali lapas berdua fa'innahum karena sesungguhnya mereka nasabuha menasabkan berdua wa'da wadun setelah wadun kakauli seperti itu bapaknya
limakanil yuslihah awakil yuslihah. Isim yang menunjukkan makna tempat bersama awakil yuslihah atau waktu bersama. Maka yuslihah awakil yuslihah, tempat bersama dengan bersama. Lalu katanya jalasa zaidun ma'an berarti menunjukkan apa yang baik? Tempat dan waktu wajah zaidun ma'an berarti waktu. Wal masyhur tiada yang masyhur padanya fathul aini mempatahkan ain wa ya mu'rabatun dan itu adalah mu'rabah. Wa fathahuha fathatu i'rabin dan fathahnya itu adalah fathah i'rab bukan fathah mabni. Kan ada fathah yang mabni kan kayak aina, aina itu ya fathah mabni kayak jama kalau ini fathah i'rab. Wa min al-'arab di antara orang Arab may yusakkiru ada ulama yang mensukunkannya berarti bunyinya apa? Ma. Jadinya itu ma. Wa min di antaranya qalu qala asy-syair di kamar cara penyair wa di syi'ri
sukun ain itu adalah isim pada isim bawah yang berarti tidak sepakat jadinya. Wahada hukmuha, dan ini ketentuan ma'ah itu, hukum ma'ah itu waliha mutaharrikun, kalau diiringi oleh mutaharrikun yang diharukatkan akhirnya. Ini adalah tuktahum, aku maksudkan sesungguhnya ain itu difathahkan kalau diiringi oleh huruf setelahnya fathah, berharokat. Wa wal masyhur, dari itulah yang masyhur. Wa ausakkan, dan disukunkan. Wa ya lughatu rabi'ata, itu adalah lughah rabi'ah. Fa in waliha sakin, dan jika diiringi oleh huruf sukun, fallahu yansibuha ala zurriyyati, maka ulama yang sibuha menasabkan ma'a ala zurriyyati sebagai zarf, yuri fathah, menetapkan fathah. Fayakunu, maka dia mengatakan ma'a nikah, ma'a nikah. Ini kan diiringi oleh sukun. Mana yang sukun? Alif. Walladhi yubniha 'ala sukun, dan ulama yang mengaplikannya atas sukun, yakni berbunyi ma yuksir, dia akan mengkasrahkannya. Yuksir boleh mengkasrahkannya lil ittiqlib tiqa'i sakin ayin, karena bertemu dua suku. Fayaqulu, maka dia mengatakan ma'in nikah, ma'in nikah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.